Dilansir dari Tempo.co, tanggapi survei SMRC, Sandiaga sebut cawapres bukan ban serep. Cawapres Sandiaga Uno menanggapi survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menyatakan figur kedua cawapres belum mampu mendongkrak elektabilitas calon presiden. Menurut Sandiaga, cawapres harus bekerja keras untuk menyundul angka kemungkinan keterpilihan capres. Kalau fungsi kami di sana cuma jadi ban serep dan hanya menjadi pelengkap penderita, berarti bukan fungsi yang diharapkan masyarakat dan konstitusi, ujar Sandiaga saat ditemui dalam acara diskusi bersama milenial di restoran bebek Kaleo Tebet, Jakarta Selatan, Senin 8 Oktober. Survei SMRC yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga itu, Jaya Dihanan, pada Minggu 7 Oktober menyatakan sosok calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno belum memberikan pengaruh baik pada Jokowi maupun pada Prabowo Subianto. Survei teranyar SMRC ini digelar pada 7 sampai 14 September 2018 dengan melibatkan 1074 dari 1220 responden.